Halo teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Di sini saya akan melakukan vlog tentang tabu lampot. Di sini saya menanam tanaman belimbing hasil okulasi yang saya beli dari penjual bibit di media penjualan online di Jawa Timur sekitar 1 bulan yang lalu dalam kondisi belum berbunga. Nah, saat ini kita lihat tanaman belimbing ini sudah berbunga. Kira-kira 5 hari yang lalu ini sudah berbunga. Jadi ini adalah tanaman belimbing hasil okulasi. Untuk usianya saya kurang tahu. Ini ukurannya juga tidak terlalu besar. Saya tanam 1 bulan yang lalu. Ini video pertama saya yang akan saya upgrade nanti setiap 1 bulan untuk melihat bagaimana perkembangan dari tanaman belimbing ini. Jadi untuk perawatannya sendiri yang saya lakukan kemarin, yang saya tanam 1 bulan yang lalu, saya menggunakan media tanam sekam ini 1 karung, kemudian saya campur tanah dan juga pupuk kandang hingga ini tidak penuh supaya nanti saya tetap bisa menambahkan pupuk dan juga tanah. Saya menggunakan planter bag 50 liter. Ini saya tanam di sini karena memang saya tidak memiliki lahan yang cukup luas sehingga saya mencoba menanam tanaman belimbing ini menjadi tabu lampot. Oke, jangan lupa kita lihat progresnya teman-teman. Nanti akan saya update 1 bulan sekali tanaman belimbing ini. Nanti di bulan kedua sama akan saya berikan pupuk kandang juga sekaligus pupuk NPK daun sebanyak 3 sendok makan. Kemudian nanti coba juga akan saya semprot dengan pupuk cair organik sehingga nutrisinya tercukupi. Oke teman-teman, saya sebenarnya juga bukan ahli tanaman, tetapi saya akan mencoba menanam tabu lampot. Kita akan melihat hasilnya setiap 1 bulan nanti progresnya bagaimana. Ikuti terus pokoknya, nanti teman-teman juga bisa ikut mencoba di rumah. Kalau hasilnya bagus silahkan ditiru, kalau hasilnya kurang bagus kita akan belajar bersama-sama supaya menghasilkan tabu lampot yang cepat berbuah. Oke, sekian video dari saya, kita nantikan progresnya di video-video selanjutnya 1 bulan lagi. Oke, terima kasih, sekian dulu video dari saya. Bye-bye.